Ya Allah, sedaknya. Wah, perjuangan tidak mengkhianati hasil, guys. Asli bikin gila sih, guys, dengan aduk dulu, durian guys. Banyak Sulang. Kayak gitu gitu. Aduh, sampai gak bisa diaduk, guys. Agak zoom sini, Mah. Tuh, liatin. Duriannya, guys, tuh. Ini katanya dagingnya lebih tebal, lebih manis, lebih lembut. Ya Allah, giler banget. Pantesan dia bilang tuh wajib, kuliner wajib di Malaysia ini, guys. Ternyata ini ya. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guys, ya, kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sehingga kita bisa berjumpa lagi di video kali ini. Selamat datang di channel ini, guys. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan buat teman-teman semua yang belum bergabung, silakan bergabung ya. Ada fitur join di channel ini dan juga ada channel Super Thanks. Jadi teman-teman bisa ngasih saya nasi lemak. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu wajib ya kulineran di Malaysia dan berburu ini. Ah, berburu apa ini, guys, ya? Tanpa berlama-lama, langsung saja, guys, kita upload videonya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, ini daripada channel Zalzalfina. Tanpa berlama-lama, langsung, guys, kita upload videonya. Surya Kelsusi. Wow. Ini kita ada di Mall Surya KLCC, guys. Masih terlalu pagi karena kita mau jalan ke sana menuju ke Taman KLCC, guys. Wow, ini spotnya bagus ya. Banget, recommended banget buat teman-teman yang melancong ke sini, guys. Oke. Okay. Lebih bagus daripada foto yang di depan Twin Tower, guys. Karena pasti tuh rame. Kalau yang ini ya rame sih, cuma agak enggak terlalu banyak sebanyak seperti yang ada di depan, guys. Oke. Okay. Wow. Nah, ini dari mall kalian keluar. Keluar aja. Dan ya Allah, ini dia, guys. Itu. Taman KLCC-nya. Sebentar ya, wait, tunggu dulu. Tunggu. Kasih tahu view-nya langsung ke nah itu spot yang di jembatan itu Ciamik Pol, guys. Nah, kalau kalian foto di sini, keren, guys, masih sepi, apalagi kalian ambil spot, ambil jam fotonya tuh pagi-pagi kayak gini. Ini sekitar nanti pukul 8 atau setengah 9 pagi. Udah biasa lihat, tapi tuh, guys, tetap kelihatan cantik gitu, guys. Setiap vlognya orang. Nanti kalian ambil fotonya dari sana, guys, dari jembatan itu. Nanti aku shoot lagi. Aku nah, udah habis, aduh, guys. Gimana nggak mau habis? Makanya tidur berlemak. Tidur cuma 5 jam aja sehari. Tidur cuma 5 jam di hotel kosong. Makan es krim terus. Kita minumnya es Milo, es teh tarik. Oh my god. Oke, guys. Kan dalam seminggu me time-nya, ya, me time family. Ini kita KLCC. Ini kita lagi ada di Taman KLCC, guys. Okay. Tuh background-nya langsung ke apa? Twin Tower, guys. Ini masih sepi banget, masih pagi. Di sekitar pagi, jam supaya dapat 8, spot yang bagus. 8:30-9. Tuh, masih sepi, menyenangkan, guys. Menyenangkan sekali ya, guys, ya. Sepi. Nanti kita mau ke situ, ke jembatan ini. Fotonya dari situ bagus. Oh. Itu banyak burung ini loh, guys. Gagak. Burung apa ini? Banyak burung gagak, guys. Tuh. Kayak gini, iya, banyak loh banget, guys. Bersahabat gitu dengan. Iya, burungnya lo enggak takut sama aku. Iya. Eh, lo. Itu ada yang sampai di situ. Tuh, santai ya, banget burung di sana bagus. Tuh. Bagus. Wah, cantik betul.
Oh, yang di jembatan ini tuh cantik, bagus guys. Pulang. Hai guys, kita lagi ada di Petaling Street. Ini lagi antri mau beli Kim Soya Bean yang katanya enak. Tuh antriannya guys. Soya, soya itu kan kayak ini ya guys ya. Sampai kesana guys, Central Marketnya. Soya itu, apa sih namanya? Kinjo. Tapi masih banyak toko yang masih tutup. Kita masih terlalu pagi. Ini jam 9. Jadi kalau kalian mau kesini, kayaknya mending siangan aja mbak ya. Jam satuan gitu aja deh kayaknya. Ini soalnya jam 9 aja masih pada tutup guys. Antri loh guys. Nah ini juga yang cukup viral itu. Jual mochi ya mbak? Mochi. Ada mochi. Mochi? Mochi. Kalau di sana tuh lo maci. Oh, kalau di sini bilangnya maci. Halo. Maci saya. Oke. Berapaan tuh guys harga dia? 2,4 ringgit. Oke, 2,40 sen. 2 ringgit 40 sen lah. Oke, thank you. Akhirnya dapat makanan halal, guys. Ini tadi di Kota Raya, di belakang Kota Raya. Jadi seberang Kota Raya itu Petaling. Karena di Petaling itu banyak non halal, guys. Untung tadi ketemu sama orang Indonesia. Dari komen-komen teman-teman sekalian juga kan di sini kena hati-hati karena banyak makanan-makanan yang non halal gitu ya, guys ya. Oke. Ya. Diarahin ke sini. Ini ibunya dari Madura, guys. Wong Madura, ya Allah. Wong Madura iki temannya Ali, ya kan, saudara-saudara kita nih, guys ya. Yang ada di Madura, tapi orang Madura tuh banyak. Paman saya aja di sana, guys ya. Paman saya tuh dari saya masih kecil, kerucut-kerucut itu saya masih kayak SD, masih SD. Paman saya udah kerja di sana. Sampai sekarang udah punya rumah di sana. Oh my god. Tuh makannya banyak, masakannya banyak. Oke, wah enak ini. Recommended meskipun banget. Di Malaysia gitu, tapi makanannya ini rasa Indonesia pasti. Guys, kena cobain ini guys ya. Menu-menu seperti ini enak banget, asli enak guys, banget. Di sini, warteg guys. Namanya kalau di Indonesia. Oh, udah lapar ini, udah lapar. Iyalah, lapar banget. Soalnya kita udah muter jauh guys. Mantap. Guys, kita mau cari buah-buahan dari sini, guys. Tadi malam udah beli anggur kayak gini. Udah beli di Alor. Sekarang aku mau coba beli yang delimanya sama. Wah, delimanya gede, delimanya enak. Katanya yang ini berapa Bang tadi, Bang? 35 ringgit, guys. 35 ringgit. Oh, ini biru. Berapa yang tadi 12? Ini 12 ringgit guys, dapat sekilo. Kalau yang ini okay, murah guys, 25 12 ringgit. Ini 5 ringgit. Kita coba. Kedai runcit. Bukan, ini restore. Mamam place. Sila pesan apa ni kepada para pelanggan, please order here apa ni gitu. Oh, cendol. Oh, cendol guys. Wow. Yang kawin pakai buah di 24. Di sini lagi tebal daripada yang kampung. Oke, okay, mau yang cendol durian kawin? Aku, Kak. Thank you.
Enak banget, gede-gede duriannya. Wow. Durian mama. Auto ini. Oh, namanya cendol durian kawin. Oh gitu, nggak single lagi dong. Ya Allah, sedangnya. Perjuangan tidak mengkhianati hasil, guys. Tidak sia-sia, guys. Enak banget. Gimana, Mas? Manis gurih. Manis gurih. Coba duriannya, Mas. Katanya kalau rasanya masam atau tak manis boleh ditukar. Pakai ini. Pakai kaki dua. Pakai ini dua. Oke. Okay. Tuh, guys. Durian kawin ini namanya. Enak. Manis, creamy, lembut. Tebal katanya, lebih tebal daripada durian kampung. Ya guys, kemarin kan udah nyobain yang cendol yang di Pasar Seni. Pasar Seni ya? Iya. Itu ya enak ya. Harganya ya juga mahal ya. Ini kita coba ya yang di Pasar Cokit. Lihat dulu guys. Yo. Duriannya enggak pelit. Ada 4 dapatnya. Ini udah punya durian, anak ada, ini dua ini anaknya. Namanya durian kahwin sama lakuannya pasar. Oke. Okay. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama yang kemarin gimana? Bentar, coba duriannya dulu. Gimana? Manis banget. Hangat. Ini recommended. Namanya Mamam Place, guys. Lo gak bahaya apa ini? Kok enggak bahaya aku ini? Kolesterol, woi. Tapi emang enak banget sih. Ini cendol biasa. Enggak apa-apa. Isinya ada cendol, ada sama jagung. Ada apa lagi tuh? Enggak tahu apa ini. Ada nangkanya enggak sih cendol tuh? Nangka gitu. Seruput. Enggak juga ya. Tergantung. Tapi ada yang jual kalau di sini itu ada nangka. Mantap. Ini lokasinya ada di sini. Recommended banget guys di sini. Okay. Alhamdulillah ini biasanya antrinya panjang guys. Kita ini baru buka, kita langsung datang di sini. Oh, mantap. Okay, guys, akhirnya aku kesini. Ini yang lagi ramai banget guys di sini. Namanya cendol durian. Mamam Place. Ini tempatnya ada di Cokit. Katanya ini enak pol. Ini aku pesen yang durian kawin. Tuh duriannya guys, ya kaleng-kaleng dong tuh. Asli bikin gila sih guys dengan aduk dulu, durian guys. Banyak Silah. Kayak gitu. Aduh, sampai gak bisa diaduk guys. Agak zoom sini mah. Tuh, liatin. Duriannya guys tuh. Ini katanya dagingnya lebih tebal, lebih manis, lebih lembut. Terus ini ada kayak jagung gitu guys. Ada jagung sama ada dawetnya. Kalau kita bilang dawet. Ya, cendol dawet. Coba ya. Ini pakai sama ini ya, duriannya. Nah, ini dulu aja. Buh. Duriannya. Enak banget. Ya Allah, ngiler banget. Pantesan dia bilang tuh wajib kuliner wajib di Malaysia ini guys. Ternyata ini ya. Ada pahitnya mas ya. Kalau di Indo ini rasanya sama kayak durian petruk Semarang. Mirip Semarang. Oh Semarang. Oh iya, tadi aku dikasih ini juga guys. Sebenarnya pembelian berapa gitu dapat lanjut gini buat kenang-kenangan. Jangan lupa kalau kesini mampir ke Cokit. Ini tempatnya, Mamam Place. Mamam Place. Best, 10/10. Gila. Bye. Masih rate-nya gila sih. Ya.
Alright guys, orang Indonesia ini bikin ngiler ya guys ya. Jadi orang Indonesia ini merekomendasikan kepada kita orang-orang Indonesia juga wajib ke sini, wajib ke kuliner ini gitu guys ya. Kenapa? Karena 10 ya nilainya, dan itulah kuliner yang ada di Malaysia, asli bikin ngiler. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange.